Salam lalu lintas, aman, selamat, tertib dan lancar. Kami sekarang berada di pintu exit tol Pejagan. Kita melihat bahwa para petugas ini dengan sepenuh hati, serius antar pemangku kepentingan memberikan pelayanan kepada publik agar kita semua bisa saling memahami bahwa pembatasan pergerakan ini bukan berarti melarang untuk bergerak atau berpindah, tetapi kita sama-sama berupaya agar segera dapat melewati atau mengatasi pandemi COVID-19. Kita lihat bahwa para petugas ini tetap melayani, tetap mengamankan melalui penjagaan, pengaturan, penyekatan yang dipimpin oleh Pak Kapolres dan jajarannya. Mari kita dukung agar seluruh warga memahami, patuh taat, dan kita semua harus membangun solidaritas sosial. Kita semua sadar bahwa ini masa sulit. Jangan hanyut pada hal-hal yang anarkis. Janganlah kita terpancing atau terprovokasi untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan penyimpangan sosial yang kontraproduktif. Tetap jaga kekompakan, jaga kekerabatan, bangun solidaritas sosial, saling membantu, saling melayani, saling menjaga antar warga. Mari kita bangun dan tunjukkan bahwa kita adalah anak bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembangnya keteraturan sosial, keamanan, ketertiban, dan kelancaran di lalu lintas ataupun di dalam masyarakat.